Apain sih? Adli maaf, mohon maaf. Ini apaan sih? Di. Oh ini. Di. Wah, maaf ya. Adli, iya. Kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Ya iya sehat loh, kalau gak sehat dia gak di sini Wika. Mau apa lo? Mau apa lo? Adli. Kenapa sih teteh? Apa lu mau apa? Kenapa? Dari tadi lu ngeliatin mulu Adli. Ya orang cakep. Oh. Di. Adli, Adli. Aku punya sulap buat kamu. Apa? Bentar ya. Eh aku lupa, aku kan gak bisa sulap. Aku bisanya sayang sama kamu. Tapi Adli kamu kesini sama siapa? Sendiri. Sendiri? Mau ada siapa-siapa? Mau nemenin. Pulangnya sama aku ya. Oh ya siap. Kenapa sih? Ayang Daru. Abis kesini kesitu ya. Oh iya benar-benar. Tapi sebelum komentar juri, tepuk tangan sekali lagi dong untuk Adli Kutai Timur. Aka. Aka iye. Aka. Ah, macam mana nih penampilannya Adli nih? Ngeri ya kalau buka catatan dulu. Maklumlah akak suka lupa ni. Ah, lupa ya, tak apalah. Kalau dari awal ya, waktu di apa? Penyisian itu memang kamu tuh suaranya emang udah matang gitu. Udah bulat. Terima kasih Kak Ye. Memang sudah ada secara teknikalnya juga udah apa ya? Udah kebentuk banget gitu. Itu secara vokal ya. Terus kalau itu sih sepertinya tak usah ragu lagi. Yang cuman yang saya sampai sekarang belum bisa klik ya. Ini dari tadi kan ini gendangnya kan sudah heboh banget, gendang koplonya ya. Kenapa sih enggak mainkan goyang-goyang koplo itu pas Udah goyang. Tadi pas di ujung tuh bukan main heboh tadi pukulan gendang koplonya itu tadi. Tapi kamu tak ada sentakan-sentakan itu loh. Itu yang kita mau. Karena ini kan koplo. Ini koplo superstar. Harus diingat bahwa ini koplo superstar. Ya. Kita mempersiapkan pemain gendang yang handal di sini. Ya. Untuk kalian betul-betul memainkan setiap pukulan gendangnya itu. Oke, Kak. Ya. Tapi saya senang dengan vokal kamu. Hanya itu saja. Kemudian ada lagi satu lagi. Dari Boy tadi. Ya. Dia bilang unik. Suara kamu tuh unik. Soalnya sama itu. Biasanya karena kan nyengkok. Langgamnya kan tak ada sebetulnya ya. Iya. Langgam Jawanya enggak ada. Lagunya Jawa. Jawa. Dia nyengkoknya tuh ngeblus-ngeblus gimana. Ngeblus-ngeblus, cengkoknya tuh melisma. Keren. Jadi cengkok kamu tuh ngepop melisma, melisma iya. Namanya. Jadi itu yang membuat kamu menjadi unik. Gitu ya. Dan itu harus dipertahankan menurut saya. Itu harus dipertahankan ya. Dipertahankan. Itu harus dipertahankan kan. Koplo superstar harus unik. Harus ada sesuatu yang berbeza. Harus punya karakter. Oke. Berarti catatannya goyangannya tadi ya. Goyangnya sayangnya. Nanti kalau enggak belajar goyang bersama kakak. Enggak usah, enggak usah. Udah ada koreografer Kak. Udah ada di sini. Jadi sama aku aja belajar goyangnya ya. Tapi dari itu semua. Iya dari goyangnya kurang goyang, kurang koplo goyangnya. Tapi dari karakter vokalnya mau nanya deh. Itu beli di mana ya? Karakter vokalnya beli di mana? Dia ngeracik sendiri mohon maaf. Iya. Iya karena Kalimantan Timur keren banget dan bagaimana sih ambiar banget buat saya sih. Ya, keren banget. Keren ya. Terima kasih Kak Thomas. Thank you para juri. Mungkin Aldi tadi kurang goyang karena gak ngelihat gendang yang ini. Tapi dengernya gendang telinga kali ya. Tapi sebenarnya kita harus kasih tahu loh untuk peserta laki-laki ya. Dia harus bergoyang seperti apa gitu. Pada saat pukulan gendang koplo yang heboh tadi itu. Ya, okay. Itu harus ada loh itu. Siap. Ya? Kak, siap Kak Yet. Makasih. Mudah-mudahan kamu nanti lolos ke babak selanjutnya. Amin. Dan memperbaiki penampilan lagi ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Adli. Terima kasih Adli. Sama-sama.